Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian salih-salihah? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama dalam mata pelajaran Quran Hadis kelas 5 di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salih-salihah, sekarang kita berkenalan dulu yuk dengan dua guru pengampu mata pelajaran Quran Hadis di kelas 5. Guru Quran Hadis yang pertama adalah Bu Firdianti Afifa Azahro, bisa dipanggil dengan Bu Afi. Bu Afi, guru pengampu mata pelajaran Quran Hadis di kelas 5 Al-Fat, An-Najm, Al-Qamar, dan juga Ar-Rahman. Guru pengampu Quran Hadis yang kedua adalah Bu Citra Wawaladin Solih, bisa dipanggil dengan Bu Citra. Bu Citra, guru pengampu Quran Hadis di kelas 5 Asof, Al-Muq, Al-Qalam, dan juga Al-Ma'arij. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi Quran Hadis di kelas 5 semester 1. Silakan soli-soliha perhatikan baik-baik ya. Insyaallah kita semua akan mempelajari 4 bab di dalam semester 1 ini. Babnya apa saja, Bu? Bab yang pertama adalah Quran Surat Al-Adiyat. Bab yang kedua adalah Quran Surat At-Tin. Bab yang ketiga adalah Hukum Bacaan Mim Sukun. Dan bab yang terakhir atau bab yang keempat adalah Hadis Menyayangi Anak Yatim. Nah, sekarang Bu Afi akan menjelaskan poin-poin yang akan kita pelajari dalam setiap bab. Kita mulai dari bab pertama ya. Bab yang pertama adalah Quran Surat Al-Adiyat. Kita akan bersama-sama melafalkan dan juga menghafalkan Surat Al-Adiyat. Kemudian poin yang nomor kedua adalah kita akan mengartikan perkata ayat 1 sampai ayat 9 Surat Al-Adiyat. Poin yang ketiga, kita akan memahami identitas Surat Al-Adiyat. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan isi kandungan di dalam Quran Surat Al-Adiyat. Pada bab yang kedua, Quran Surat At-Tin, kita akan melafalkan dan juga menghafalkan bersama-sama. Kemudian, poin yang kedua adalah kita akan mengartikan perkata ayat ke-1 sampai ayat ke-8 di dalam Surat At-Tin. Poin yang ketiga, kita akan memahami identitas Surat At-Tin. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan isi kandungan Surat At-Tin. Bab ketiga, hukum bacaan mim sukun, kita hanya mempelajari 3 poin. Apa saja? Yang pertama adalah memahami hukum bacaan mim sukun. Yang kedua, contoh bacaan mim sukun. Dan yang terakhir adalah kita bersama-sama akan menentukan hukum bacaan mim sukun di dalam suatu ayat. Sedangkan poin-poin yang akan kita pelajari di bab terakhir, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim, kita akan melafalkan dan juga menghafalkan hadis. Serta kita akan mengartikan perkata dan menjelaskan isi kandungan hadis mengenai menyayangi anak yatim. Alhamdulillah, Ibu sudah menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Solih-soliha, Bu Afi berpesan kepada kalian semua untuk sholat 5 waktu tepat waktu. Kemudian pesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua di rumah ya. Dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga dan juga istirahat yang cukup. Demikian yang dapat Bu Afi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Soli-Soliha. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.